Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang lagi di channel Yopreda Official teman-teman sekalian Dan kali ini saya akan bicara mengenai tentang perkembangan bisnis PT Nerti Beauty Network Saya begitu semangat sekali sebenarnya apa Menjalankan bisnis ini pertama dengan potensi 10 juta per hari itu yang Membuat kita susah mau tidur, bagaimana caranya ini bisa cepat terrealisasikan, begitu dia Oke, sebelum itu ada baiknya teman-teman untuk subscribe channel, like, komen, dan share kepada seluruhnya yang ada di luar sana ya Nah, uh, di PT. Nirti ini ya teman-teman, kita bicara perkembangannya Di PT. Nirti ini kalau saya lihat data ya, kalau saya lihat data itu uh, Mayoritas 60% itu memang Emak-emak ya yang bergabung Bahkan di tim saya itu Dari Bandung Bogina ya dari mana lagi uh, Ada beberapa orang yang Bergabung itu dengan saya itu Langsung ada Bu Itu Bu siapa nama Saya lupa juga namanya Nah itu dari Demak itu ya bergabung dengan Saya ya dan Mereka tuh jalan semuanya Yang membuat saya semangat gitu kan nah e, kenapa bisnis sabun nerti ini begitu digemari ibu-ibu karena pertama mungkin brandingnya pink <laughs> sebetulnya jujur aja saya sebetulnya kurang seru warna pink ya kita lagi kurang apa pakai warna pink kan begitu tapi e, jangan pandang kulit di luar ya, itu rahasianya jangan pandang kulit di luar kadang-kadang ada hal yang tidak kita sukai Ternyata itu yang menjadi benefit bagi kita, itu yang harus kita gali terus, potensi yang ada, kan begitu ya? Nah, eh, dari semuanya, ya, dari semuanya itu eh, memang yang paling kencang ini memang ibu-ibu, ya, karena pertama, ya, memang. Brandingnya sabun ini karena mungkin awalnya brandingnya glowing, lah, begitu. Nah, brandingnya glowing dan uh, apa namanya, pasarnya perempuan, tapi begitu melihat testimoninya, bukan hanya perempuan yang menjadi uh, apa namanya yang menjadi barometer, ternyata laki-laki uh, juga sama, ya. Karena memang uh, bisnis sabun nirti ini potensinya bukan hanya perempuan saja, tapi bisa ke laki-laki juga. Nah, teman-teman sekalian, memang hari demi hari, besoknya ada lagi, besoknya ada lagi, kan begitu. Memang tidak kencang ya, tidak sekencang yang bisnis lalu, tetapi memang uh, saya saat ini saat membuat vlog ini sudah mulai uh, optimis sekali Sem sempat. Ya, kita namanya leader, itu nggak boleh down. Ya, nggak boleh ada tantangan, ada di bawah, ada di atas. Ada masanya kita di atas, ada masanya kita di bawah. Ya, begitu. Itu siklus itu tetap terjadi. Sempat kemarin, saya keluar dari bisnis yang kemarin itu yang melambungkan nama saya, begitu ya, karena memang tidak sesuai ekspektasi, dan saya saat ini mulai merintis lagi dengan orang yang masih percaya sama kita lah begitu nggak apa-apa kita itu harus berdiri kepada orang yang uh, percaya dengan kita buat apa kita berdiri uh, dengan orang yang tidak percaya lah sama kita kan begitu dia dan alhamdulillah uh, bahkan kemarin yang apa uh, pernah kita satu gerbong perlahan satu persatu pun mulai lagi uh, apa namanya uh, datang lagi kan kepada kita kan Datang lagi dan dia mengatakan Bang Rio kalau bisa jangan ditinggal lagi deh itulah bahasa klasik lah itu. Sebenarnya saya itu bukan meninggalkan tetapi memang begitu kecewa sekali lah begitu ya. Mungkin teman-teman yang lain sudah uh, tahu lah tapi tak, tak perlu saya sebut nama, tak perlu saya sebutkan alur -alu ceritanya. Bahkan sudah saya bikin vlognya. Uh, di Sabun Nirti ini memang omset per hari perusahaan itu luar biasa. Karena brandingnya itu selain emak-emak ya ibu-ibu uh, muda, ibu-ibu yang udah berumur ya juga berumur lah gitu bahasanya ya. Uh, mereka itu begitu antusias lah. Saya sangat bersyukur memiliki tim-tim yang memang begitu solid lah. Alhamdulillah gitu. Jadi awalnya ada beberapa leader yang berharap sebelahnya bantu spiloper ya Bang Rio begitu. Nah perlahan saya udah mulai bisa untuk Uh, spillover tapi walaupun nggak melulu dari saya kan begitu bahkan leader-leader uh, yang kita uh, sudah buatkan sistem yang baku video sebelum ini ya uh, sistem yang sudah baku kita buatkan ya dan ternyata uh, sudah berjalan alhamdulillah ya dan perkembangannya saat ini memang orderannya begitu deras sekali sekali masuk uang itu puluhan juta belasan juta stokis-stokis itu mulai berdatangan. Saya udah bilang dari sejak awal teman-teman percaya deh sama saya kan begitu itu kata pamungkas saya memang dari sejak dulu percaya deh sama saya saya bilang begitu kan kalau teman-teman percaya kita bisa bikin uh, strategi yang jitu sekali apalagi kita punya produk banyak begitu kita sebar aja ke orang-orang ya kita sebar ke orang-orang kalau produknya nggak bagus nggak usah bayar ya itu ya itu yang uh, kita jalankan uh, sistem seperti itu ya, dan duplikasi yang kita mainkan mungkin di video sebelum ini sudah saya ceritakan nah teman-teman uh, semuanya uh, saya begitu gembira sekali sebetulnya dan uh, memberikan motivasi kepada orang-orang yang memang pengen belajar jujur aja saya itu adalah salah satu orang yang sudah malang melintang lah di dunia persilatan seperti ini kan. Jadi kita paham dan kita mengerti bagaimana psikologis dari mitra-mitra kita. Mereka memandang kita dengan penuh harapan dan kita juga harus memberikan harapan kepada mereka dan kita siap menjadi telinga, kotak pos bagi mereka. Nah, itu harusnya. Nah, begitu teman-teman. Artinya, artinya uh, bukan hanya bicara uang saja kan. Tetapi kita bicara itu bicaranya uh, masalah potensi, masalah apa yang perlu kita garap, strategi ini kalau nggak manjur ya kita pakai strategi yang satunya lagi begitu. Ya mungkin strategi satunya lagi kita akan bikinkan vlognya lagi. Dan mungkin strategi yang sudah kita jalankan saat ini saya sudah bicarakan di video sebelum ini, di vlog konten sebelum ini ya. Nah, saya sangat bahagia sekali sebetulnya dan memang uh, apapun yang uh, kita jalankan itu adalah uh, misinya bagaimana menciptakan 100 ribu per hari itu udah sangat minimal. Kenapa? Yang kita jalankan adalah uh, duplikasi kan. Duplikasi 5 uh, ya, begitu pemasarannya, cara masarkannya itu dengan memberikan uh, testimoni kepada orang kalau nggak ada hasilnya nggak usah bayar gitu makanya saat ini saya uh, sangat senang bahagia sekali uh, karena sistem itu berjalan dengan uh, apa namanya berjalan dengan semestinya lah begitu kira-kira nah saya uh, memang reader-reader yang baru bergabung kita mau intens ingat teman-teman kalau mau memberikan apa namanya edukasi itu anggap saja kita itu lagi investasi. Memang kita memberikan apa namanya memberikan pemasukan pemahaman kita nggak dapat apa-apa di situ, tapi itu adalah investasi dan itu adalah bagian dari uh, memperpanjang rezeki kita ke depan karena kalau tidak dipungkiri kita fair aja Kalau mereka closing kita juga bahagia. Makanya ada tuh kadang-kadang downline kita yang apa ini abang ya ini nggak apa namanya kita itu bergabung ke dia nggak pernah dia respect ke kita nggak pernah. Nah yang saya tanamkan kepada seluruhnya kalau teman-teman sudah punya mitra di bawahnya teman-teman jangan tinggalkan. Berapa kali saya katakan? Jangan tinggalkan karena itu adalah mitra kerja kita, dan itu ada investasi masa depan kita juga. Jangan hanya berharap, eh, apa namanya, jangan hanya berharap hasil sementara, tapi eh, habis itu mati gitu ya, buat apa kan gitu. Nah, saya pikir itu teman-teman, eh, sharing kita pada kali ini, mudah-mudahan eh, bermanfaat saja. Karena uh, kita berbuat itu harus dengan uh, strategi yang matang, harus dengan tim yang tepat, ya, dan harus dengan target yang jelas. Jadi begitu ya? Oke, segini aja yang dapat kita gobrolkan pada kali ini. Saya pikir uh, semoga teman-teman sukses juga. Yang belum bergabung, ayo kita juang sama-sama. Jadi begitu ya? Dan nomor WA itu sudah saya cantumkan di di deskripsi ya buat bisa kita catatan dan akan saya masukkan ke grup khusus. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Saya Ferdianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.